Agung dan Anwar Ibrahim hari ini menganjing Muhyiddin dengan sangat-sangat hebat di Istana Negara. Ya, kalau pakcik makcik Otok Arung perasan, sangat luar biasa, sangat pedas, sangat sinis, sangat tajam cara Agung dan Anwar Ibrahim menganjing Muhyiddin sempena sambutan Hari Raya bagi tahun 2023. Heboh dan viral hari ini gambar Anwar Ibrahim bersama Yang di-Pertuan Agung menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan sangat bahagia, dengan sangat gembira dan sangat meriah di Istana Negara tanpa Muhyiddin, tanpa perikatan, tanpa atuk pakcik makcik Otok Arung. Oh, saya lupa. Hadi Bawang dan Parti Lebai Sesat Penyamun Laknatullah juga tidak dijemput oleh Agung untuk majlis santapan Hari Raya Aidilfitri di Istana Negara kemarin. Ini memang membuktikan kebijaksanaan Agung bersama Kerajaan Agung hari ini menganjing tahap dewa depan Muhyiddin, depan Hadi Bawang, depan Perikatan, depan Parti Lebai Sesat Penyamun Laknatullah. Apa komen macai-macai dan cyber troopers dupang-dupang Parti Lebai, Parti Perikatan apabila Agung dan Anwar Ibrahim menganjing tahap dewa sempena sambutan raya di Istana Negara depan Muhyiddin, depan atuk, depan Hadi Bawang secara tersirat. Semua rancangan politik deep state, politik kudeta Abah Muhyiddin, Hadi Bawang dan atuk untuk gulingkan Kerajaan Agung sudah gagal secara rasmi, secara mutlak di bulan Syawal yang mulia ini. Saya ulang, apabila Agung dan Anwar Ibrahim menganjing depan Muhyiddin, depan atuk, depan Hadi Bawang di Istana Negara sempena sambutan raya yang sangat meriah, ini adalah mesej tersirat yang cukup jelas. Muhyiddin, Tun M dan Hadi Bawang sudah gagal dengan sangat-sangat memalukan untuk menggulingkan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar di belakang pintu istana dan di belakang pintu Putrajaya. Kita memang sedia maklum, Tun M, Abah Muhyiddin dan Hadi Bawang secara terang-terangan mengakui misi politik mereka adalah untuk menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar dari pintu belakang. Sial, cukup sial. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Muhyiddin, Atuk dan Hadi Bawang, Parti Lebai, Parti Perikatan, Parti Pajulakang, Parti Pejuang, Parti Putrat bukan sahaja tak dijemput untuk sambutan raya di Istana Agung hari ini dan kemarin, ya, malah Agung dan Anwar Ibrahim menganjing depan Muhyiddin, depan atuk, depan Hadi Bawang. Ini hari raya paling shock. Memang paling best punya. 32 juta rakyat terkejut melihat gambar viral Anwar Ibrahim bersama Yang di-Pertuan Agung yang sangat-sangat mencuit hati di hari raya. Tak pernah Yang di-Pertuan Agung ni
ketua negara paling berkuasa dalam Malaysia, dia bagi lauk pauk di atas pinggan seorang Perdana Menteri. Only Anwar Ibrahim yang dapat layanan istimewa daripada Yang di-Pertuan Agong. Apa tandanya semua ini? Wahai Muhyiddin, wahai Atok, wahai Hadi Bawang yang tengok video panas ni dalam keadaan koyak mental, koyak rabak, berdarah berdana lubang telinga, saya terus teranglah. Kamu Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang sudah gagal untuk gulingkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Ini tanda-tanda kalah lagi ni pilihan raya negeri ya. Hadi Bawang, Muhyiddin, Atok. Saya cukup-cukup kagum dan cukup-cukup gembira. Saya sangat suka melihat Agong dan Anwar Ibrahim menganjing Muhyiddin tahap dewa di Istana Negara sempena hari raya hari ini. Kalau juga anda semua perasan, Zahid Hamidi bersama Anwar Ibrahim turut menganjing Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang di Istana Negara kemarin. Apa Zahid Hamidi buat? Cuba anda tengok gambar Zahid Hamidi sambut raya bersama Yang di-Pertuan Agong bersama Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi pun ambilkan lauk pauk raya untuk Anwar Ibrahim. Kalau Yang di-Pertuan Agong pun sangat menghormati Datuk Seri Anwar Ibrahim, memuliakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang gigit jari, kenapa kami tak dijemput oleh Agong? Zahid Hamidi memberi signal politik yang cukup-cukup wow di hari raya. Apabila Presiden UMNO Zahid Hamidi ambilkan lauk pauk disimpankan di atas pinggan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini bermaksud UMNO kekal menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Zahid Hamidi tak nak sokong Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang untuk jadi Perdana Menteri ke-11. Ini mesej tersirat tamparan maut yang memalukan Atok, Abah dan Hadi Bawang Penyamul Anatullah ni. Saya juga sangat-sangat suka cara Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim menganjing sempena sambutan raya depan Muhyiddin, depan Tun M, depan Hadi Bawang. Ini menunjukkan hubungan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi semakin rapat, semakin mesra, seperti mana hubungan yang sangat mesra antara Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong, sehingga Tun M, Muhyiddin dan Hadi Bawang sakit kepala. Apa Jufazli Syed Ahmad sedang buat ni di Istana Negara? Itulah, kamu lempar batu sembunyi tangan depan saya, Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang. Siapa suruh kamu tangkap dan zalimi Jufazli Syed Ahmad? Tiap-tiap tahun kamu tangkap saya. Atok, Abah, Hadi Bawang, dulu kamu jadi kerajaan sangat sombong, sangat temberang. Oh, sangat-sangat lupa diri. Memang belagak. Lepas tu memejak-mejak kepala Jufazli Syed Ahmad. Lihat hari ini, Agong dan Anwar menganjing Muhyiddin di istana sempena sambutan raya. Kenapa? Inilah, saya ingin terus terang, hancur dan pupus sudah legasi politik Muhyiddin, Tun M dan Hadi Bawang ni dalam Malaysia. Lebih baik kau letak jawatanlah, bersara dari politik. Memang kau dianjing-anjingkan di Istana Negara.
oleh Agung dan Anwar, oleh Zahid Hamidi. Move on, Tunim, Muhyiddin, Hadi Bawang, Zahid Hamidi dan UMNO sudah ceraikan kamu talak tiga pada PRU 15 lalu. Berdasarkan rahsia sudi, Zahid Hamidi dan UMNO tidak mahu ditipu lagi oleh Muhyiddin, oleh Tun M, oleh Hadi Bawang. Agung pun tak mahu ditipu lagi. Sebab itu Agung dan Zahid Hamidi, dia ambilkan lauk pauk, dia simpan di atas pinggan Anwar Ibrahim. Kenapa? Anwar Ibrahim ini yang menyelamatkan UMNO, menyelamatkan institusi yang di-Pertuan Agong dan menyelamatkan institusi Raja-Raja Melayu. Atuk Abah dan Hadi Bawang nak hancurkan UMNO dan institusi Agong serta institusi Raja-Raja dengan cara tikam belakang bila mereka bergabung dengan Kerajaan Agong dan Kerajaan UMNO. Perkara ini sudah kantoi habis. Maka akhirnya, apabila Agung, Zahid Hamidi, UMNO, Raja-Raja dah tahu rancangan politik kotor Atuk Abah dan Hadi Bawang, Anwar Ibrahim diangkat jadi Perdana Menteri ke-10. Anwar Ibrahim dimuliakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Agung, oleh Zahid Hamidi sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Tabib Spring Zahid Hamidi, saya suka Agung dan Anwar menganjing Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang di Istana Negara sempena majlis santapan Hari Raya Aidilfitri kemarin. Saya sangat suka Zahid Hamidi menganjing depan Muhyiddin, depan Tun M, depan Hadi Bawang bersama Anwar Ibrahim, memberi signal bahawa UMNO tetap menyokong Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. So, malulah ya, bekas Perdana Menteri sebelum ni dihalau dan dibuang dari Istana Agung. Tun M, Muhyiddin masih ingat peristiwa hitam, peristiwa yang cukup sial, yang cukup memalukan kamu. Tun M kena pecat sebagai PM ke-7, dihalau dari istana sampai Agung tak nak jumpa ya. Peristiwa ini berlaku pada 23 Februari 2020 lalu. Muhyiddin juga dihalau, dibuang, dipecat sebagai PM ke-8 oleh Agung. Masihkah pakcik-makcik Otto Arum ingat pada tahun 2021 lalu? Ha. Hari ini sambutan Hari Raya Aidilfitri, Agung menganjing tahap dewa depan Tun M, depan Muhyiddin. Dia bagi lauk di atas pinggan Anwar Ibrahim. Tak pernah Agung buat begini kepada Tun M, kepada Muhyiddin, hatta kepada Mak Elambung. Ah, Mak Elambung bekas PM ke-9 tak ada kemaluan. Baru-baru ni dia cakap Agung bersalah bagi kahwin paksa antara UMNO dan DAP. Ah, kahwin paksa ni tak kekal lama. Mak Elambung, tebal juga kulit babi dekat muka kau. Tak malu ke datang ke Istana Agung? Ada satu gambar dimuat naik oleh Anwar Ibrahim, dianjing-anjingkan Mak Elambung tu dalam Istana Negara. Kau bayangkan, di depan laluan Agung bersama Anwar Ibrahim jalan beriringan, tiba-tiba di belakang Mak Elambung tengok Agung, tengok Anwar dalam keadaan muka palat, muka yang muka malu. Duh, muka kesian, muka 20 sen Mak Elambung. Kalau aku jadi kau Mak Elambung, sudah dipecat oleh Agung tu, malulah sikit tak payahlah datang ke Istana Agung. Kau tengok tu Nim dengan Muhyiddin tu tak datang ke Istana Agung sebab memang tak dijemput. Ha, Mak Elambung ni
siap nak bergambar dengan Anwar dengan Zaid Amidi. Malulah sikit Mak Ilambung, kau cakap kerajaan agung, kerajaan Anwar, kerajaan perpaduan ni kahwin paksa konon. Jangan lupa pengkhianat petualang macam Mak Ilambung ni, puppet politik, anjing politik atuk dan abah ni, Hadi Bawang ni, minta maaf melutut depan agung, depan raja-raja, depan Anwar, depan UMNO. Tak tahu malu datang ke Istana Agung. Sudah kau hina kerajaan agung, kerajaan rakyat, kerajaan perpaduan, konon-konon yang kahwin paksa. Engkaulah bekas PM yang hancur oleh Sejuk Pazli. Ha, baru kau tahu kan? Sakit hati, makan hati tengok Agung dengan Anwar sangat mesra di Istana Negara, Mak Ilambung. Kalau kau tak tangkap aku, Mak Ilambung, kau takkan hancur dan pupus macam Tun macam Muhyiddin. Aku tahu kau tengok video ni. So, secara kesimpulan, saya ingin mengisytiharkan kepada pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia serta pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia, rancangan politik Deep State atau Abah dan Hadi Bawang sudah gagal kerana Agung sudah memberi signal politik bersama Zaid Amidi. Mereka tidak mahu kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat, kerajaan perpaduan ditumbangkan dan digulingkan dari pintu belakang. Apabila Agung menganjing tahap dewa bersama Anwar Ibrahim, bersama Zaid Amidi di Istana Negara depan Tun M, depan Muhyiddin, depan Hadi Bawang, ini bermaksud 5 tahunlah Muhyiddin, Hamzah, Hadi Bawang, Perikatan, Parti Bunga Raya, Parti Lebai Perompak bersama atuk jadi pembangkang. Ini memang checkmate and game over habis ya. Ha. Memang tanda-tanda masuk penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, penjara neraka Jahanam. Sebab itulah derhaka dengan raja-raja Islam. Ambil kau, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah menegaskan mana-mana rakyat yang derhaka kepada raja-raja Islam hancur di dunia dan akhirat, hancur dalam neraka Jahanam. Tengok Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang di mana? Jadi pembangkang, tak dijemput di istana untuk sambut hari raya. Agung menganjing tahap dewa depan Muhyiddin, depan Tun M, depan Hadi Bawang. Sampai sakit hati macam-macam politik Parti Perikatan, Parti Lebai, Parti Bunga Raya mengamuk. Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang tak dijemput beraya di Istana Negara. Checkmate and game over 100 kali. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Atau Abah, Hadi Bawang termasuk Mak Ilambung lah, yang gagal menggulingkan kerajaan agung, kerajaan Anwar, kerajaan perpaduan UMNO, Pakatan Harapan, GPS, GRS di Istana Negara untuk Hari Raya Aidilfitri. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Kami rakyat kekal menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Game is over. Muhyiddin, Tun M, Hadi Bawang yang dianjing-anjingkan oleh Agung di Istana Negara hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk Syawal kedua, maaf zahir dan batin. Sekian. Terima kasih.